Bukit Indah. Ah, pernah nampak ada situ. Dia pun sana, kat Kondo. Kondo lah rasa. Emerald Kondo. Ah, Kondo kalau, rasanya tu. Ah, Emerald. Kalau Crystal tu apartmen. Jauh ke sini. Eh, pakcik pergi Melaka. Hari tu pakcik pergi Melaka, PD. Mak tutup untuk minum je lah, untuk buat video lah. Ah, baik dia dulu ya. Dia kalau kita duduk, you tengok orang lain 71 macam mana kan, duduk rumah ni kita berjalan, jumpa orang ramai berhenti, jumpa pasar berhenti, pasar pagi kan, morning market. Pakcik ni food blogger, makan makanan kan, banyak ke orang tengok. Banyak aktiviti kampung ataupun taman. Tak keluar Sarawak khabar kan. Jadi ada tu dia tahulah. Kalau pakcik nak untung, pakcik buat cerita remaja spontan. Itu buat duit kan. Pakcik nak aktiviti komuniti NGO surau masjid, yang tu tak patut Sarawak khabar kan. Ceramah-ceramah. Ni kawan berapa lama dah? Baru duduk tinggi juga. Sebab dia nak keluarga lepas ni. Berat dah. Pergi mana? Rambut pasal nak pergi jumpa orang. Sini potong rambut berapa ringgit? Tak tahu. Saya dekat Ampang tu berapa? Berapa ringgit? 20 ke 30 tergantung. Ampang mana? Ampang mana? Sebelah Bank Islam. Oh, Bank Islam tu. Bandar Baru Ampang. Ha. Kalau pakcik cadangkan 6 ringgit punya nak? 6. Dia biasa kawan tu tak kena dengan. Yalah, you mampu kan. Kalau mampu, kalau orang lain RM30 dia beli beras kan. B40. Baik dia beli beras macam sekali tu kan. Sekali cuci semua. Ha? Sekali cuci apa semua. Ha. Kalau pakcik suka macam tu. Cari tukang gunting yang paling murah. Lepas tu buatlah cerita. Dia punya bangku. Tapi tak ada lah ikon kan. Mak pun dekat situ ada member kerja. Oh, dia kerja situ? Bandar Baru Ampang eh? Jalilah support dia. Dulu you UTM Sekudai eh? Tak. Mana? Apa, buat belajar? UITM. UITM, di mana? Lama, tu pun saya separuh semester, lepas tu tak berhenti. Tak lambung? Sebab ekonomi, tak ekonomi. Apa kawan-kawan you yang lain ada kontak lagi ya? Dalam WhatsApp group ke telefon ke? Kalau yang belajar zaman tak ada, zaman sekolah je lah ada. Macam mana kawan-kawan yang lain, perkembangan, kemajuan dia? Alhamdulillah, cuma dah kahwin, ada anak pun semua. Memang you tak pernah jatuh cinta? Jatuh cinta pernah, cuma itulah saya kecewa. Sebab apa kecewa? Biasalah jodoh. Bukan jodoh. Pakcik sebenarnya tak percaya jodoh ni tak? Itulah. Tapi masing-masing lah kan? Tergantung sebab seorang seorang ni jalan hidup dia lain. Mungkin ada yang dah kahwin awal. Tapi yang belum kahwin, tapi ada peluangan family kan? Saya pun nak gerak. Okey, siapa nama? Zul. Zul yang ni? Ni siapa nama ni? Doni. Ha? Doni. Yeah. Orang Indonesia. Dah nama Doni. Melayu ada nama. Nama Donald. Donald Kurniawan. Oh, itu orang Indonesia kan? Bapa Indonesia. Ah, bapa Indonesia. Ah, itu sebab kalau Melayu dia tak ada Donald Kurniawan kan. Itu macam ada arti lah dia. Ada arti apa arti ni? Don, Donna. Tu bahasa Inggeris Don. Oh, Don, Don Kisau. Don Kisau. Madalin. Selesai. Lepas tu? Kurniawan. Kurnia awan dari awan Allah. Tu macam tu lah. Orang tua saya melahirkan, pas tu macam ada karunia pula. Jadi saya lah anak. You dah kerja ke belajar? Kerja. Ada kerja dah? Kerja dengan ni? Tak, beza. Pizza. Pizza? Beza lah, tempat lain. Siapa nama tadi? Zul. Ni Don eh? Gerak. Okey. Terima kasih. Pakcik masuk YouTube tau. InsyaAllah. Nanti tengok kat situ ya.
Jadi kalau muka buruk-buruk tu edit je. Eh dalam apa ni dia lawa tau. Macam you tengok pelakon kan. You tengok pelakon masa di luar taklah berapa handsome kan, tak berapa cantik, tapi dalam lain. Okey. Okey, saya gerak juga. Okey okey. Apa pagi-pagi minum air ais eh? Ada ini, balik Indon eh? Tak. Ayah saya dengan mak dah cerai. Jadi ikut mak lah. Oh, mak orang Malaysia. Kampung ni mana? Kampung mak. Bapak. Indonesia Jawa Timur. Jawa Timur. Pernah sampai? Belum. Bapak, ibu. Ibu. Saya tahu sini je lah. Oh, sini ya. Okay, you nak gerak eh? Okay. Tu kawan dah. Terima kasih ya. Pakcik masuk YouTube tau. Ya, terima kasih.